Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini, kita akan sama-sama kembali menyimak ada informasi terbaru bagi Anda KPM, PKH, dan BP Inti. Pemilik kartu KKS Merah Putih yang sampai saat ini masih menanti-nanti pencairan bantuan BP Inti tahap ketiga untuk alokasi bulan April tahun 2024 maupun pencairan bonus tambahan BLT MRP tambahan 600.000 yang alhamdulillah proses pencairannya ini sudah mulai disalurkan di berbagai daerah. Ada kabar terbaru pada hari ini terkait update terkini hasil cek saldo pencairan bantuan BP Inti tahap ketiga untuk alokasi bulan April. Para KPM jangan sampai bolak-balik mengecek KTM, cukup melihat hasil cek saldo bantuan BP Inti tahap ketiga di video ini saja. Perlu diketahui update status data terbaru di data 6NG untuk bantuan BP Inti tahap ketiga alokasi bulan April itu statusnya sudah berubah, periodenya periode bulan April cair hanya 1 bulan senilai Rp200.000. Bagi para KPM yang sudah dicek datanya di 6NG, keterangannya sudah berubah dan sudah berhasil cek rekening, kategori KPM inilah yang sudah boleh mengecek bantuan BP Inti tahap ketiga. Siapa tahu ada saldo masuk lagi senilai Rp200.000 untuk alokasi bulan April. Saya doakan bagi KPM yang belum cair bantuan BP Inti tahap ketiga maupun BLT MRP 600.000 pada hari ini, semoga di daerah Anda ada keberuntungan, semoga akan segera menyusul cair. Dan berikut terpantau ada KPM untuk di daerah ini yang baru saja cair bantuan sosialnya, kira-kira daerah-daerahnya mana saja, keluarga penerima manfaat KPM yang sudah terpantau cair bantuannya. Simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham. Sebelum lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini. Dan berikut langsung saja terpantau ada KPM yang baru saja cair untuk bantuan BP Inti tahap ketiga alokasi bulan April di daerah Kecamatan Tawang Harjo, Grobogan. Sampun cair BP Inti KKS Bank BRI. Alhamdulillah, sumonggo dicek KPM Kecamatan Tawang Harjo, Grobogan, Jawa Timur. BP Inti tahap ketiga cair senilai Rp200.000 di Bank BRI. Kemudian selanjutnya untuk di daerah Cilacap Kota juga sudah menyusul cair BP Inti tahap ketiga di Bank Mandiri, barusan diambil senilai Rp200.000. Alhamdulillah, saya ucapkan selamat bagi para KPM yang sudah cair bantuannya pada hari ini.